lagi bersama dengan kami dalam meletup terus menghantar tweet anda untuk konsert Slam. Okey. 14 Mei ini. Betul. Di studio sekarang kita ada Gas Abu Bakar dan Nora. Jadi. Apa khabar korang? Tahniah, tahniah. Ih, seri pengantin, seri pengantin. Tak payah. Dah. Bosan. Congratulations by the way. Congratulations. Tapi betul lah, Sri tu dah naik dah sebab pantulan baju putih kot. Matching-matching tiga orang. Apa hal yang kita? Saya nak lah, you memang. Saya cakap jangan goda saya kan daripada tadi. You degil lah Nora, you ni. Ke memang kau macam dua-dua sekali hari ni? Apa dia? Dengan kau-kau sekali? Dua-dua macam tak faham. Okey, Lampu Merah. Karya 12. Karya 12, sebuah lagi karya hebat daripada Gas Abu Bakar. Boleh cerita sikit bang? Okey, mula cerita ni saya offer dekat Nabil. Tapi Nabil tolak sebab banyak job. Woi. Untuk orang yang menang apa anugerah pencapaian popular 2008 memang macam ni. Sorry, sorry bang, saya sibuk sampai bulan 7. Wow. So yang producer kat luar tu lah nak ambil dia sama. Masalahnya Gas tak cakap lakon dengan Nora. Dia cakap saya tersalah dengar, saya dengar Norlia. Norlia tak ada lain. Norlia seorang je, Norlia Gani, Mak Boy. Kan, so saya macam Lampu Merah ni cerita aksi komedi. Aksi dia sikit je, tapi saya jual aksi tu lah. Nanti masa trailer tu aksi je lebih, tapi sikit je nanya. mengisahkan tentang Nora yang menaiki apa tu perkhidmatan Uber yang dilakukan oleh Ucup. Okey, Ucup Dark Smash. Patutnya Nabil lah yang patutnya Nabil lah. Better Ucup kot. Wah, tapi Ucup jangan marah saya saja cakap depan Nabil ni. Wah, saya punya tempat ganti Ucup aja. Ucup power lah. Ucup mana ni? Tak lama lagi Ucup ganti kat sini. Itu yang takut tu. Ucup mana? Ucup. Ucup yang tomere piar. Yang tu. Dark Smash tu. Okey, Nora pula. Dengan cerita, Karya 12 ni menggabungkan pelajar kan? Ya. Yang shoot. So, Nora diarah oleh... Nora diarah oleh saya. Oleh Gas. Yep. Dan karya yang diarahkan oleh protege saya tu... Pelakon-pelakonnya ialah Didi Alias, Lisa Suryani, Syafiq Kyle. Wuih, macam Nora sendiri Nora dengan saya, Ucup dengan saya, Didi Alias juga dengan saya. Didi Alias ada dua dalam sini. Dia package. Dia package. Satu hargalah. Nora punya experience for Lampu Merah. Okey, memang seronok berlakon dengan Ucup. Sebab Ucup memang... Kenapa kena Ucup macam tu? Mungkin dia gila-gila kat onset. Dia gila-gila. Macam nak sakitkan hati kita je. Dan dia sangat kreatif bagi Nora. Dia seorang pelakon yang orang kata ataupun pelakon ataupun... Uprising. Yes, uprising. Oh, tak ada nak sambung lagi. Habis kat situ je. Yes, okay, uprising. Sebenarnya bila yang bila Lampu Merah akan ditayangkan? Dia akan ditayangkan pada hari Ahad ni. Hari Ahad ni? What time? Kebetulan memang free lah nak tengok. Kebetulan tak ada job masa tu. Kebetulan memang tak ada job. Kebetulan sangat. Okey, saya sebenarnya nak tanya pendapat director Gas Abu Bakar tentang Karya 12 yang dah di yang dilancarkan ini. Okey, saya rasa ini satu usaha murni pihak Astro yang kata orang menggalakkan pelajar-pelajar yang mengambil jurusan perfilman untuk diberi peluang untuk bekerja di bawah pengarah-pengarah yang kata hebat. Orang taklah hebat tapi gila tak hebat 17 juta. Lah. Jadi mereka dapat pendedahan. Jadi bila dia orang tengok macam mana saya arahkan Nora, dia orang rasa macam macam ni Nora diva macam tu. Tak ada. Tapi ini bukan first time kan? Banyak kali kan? Tiga kali. Tiga tu banyaklah. Saya kalau dapat peluang mengarah Nora, saya menang. Kau nak mengarah macam mana contoh? Yelah, selalu kerja mengarah ni kat rumah suami. Rara. Rara. Buat ada kopi tu, Rara. Okay, action. Genteng misai. Hantar ke sini kopi tu. Ngasakan. Apa lu hantar kan? Okey, sikit lagi. Pasal, nak tanya juga pasal Lampu Merah ni. Okey, Karya 12 ni, diorang punya duration untuk setiap cerita macam tele ke? Film lah kan? Actually, it's a special tele movie. So, student saya punya satu slot 90 minit. Saya punya pun satu slot 90 minit. Student saya punya Syahadah Yang Hilang pada 14 hari bulan. Okay. Saya punya Lampu Merah pada 15 hari bulan. Okey, jadi proses untuk student tu memang you all guide dia lah? Guide lah. Guide dan kadang-kadang saya direct juga. Kena tolong lah. Dia nervous. Dia orang nervous sebab pelakon-pelakon hebat semua kan. Macam Lisa Suryani semua jadi mesti ada nervous. Bukan bagusnya. Okey, tapi kita nak rehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini dalam malam. Kenapa tak sambut?
Ha? Ingat you nak cakap habis.